Kalian para cheerleaders ya. Yeah. Aduh Kak Coki nyesel banget dulu waktu main basket. Kenapa saya nggak jadi cheerleaders? Maksud lo gimana? Oh salah ya. Oh ini enggak? Mimpi terselubung ya Cak ya? Mimpi terselubung? Enggak, itu sudah lama dikubur mimpi. Oh baiklah. Selamat datang pria single ya. Silakan perkenalkan diri Anda. Santai aja, relax aja ya. Selamat malam ladies. Nama saya Michael dari Jakarta. Michael dari Jakarta. Tentukan pilihanmu sekarang. Ada apa gerangan? Iya. What's up ladies? Susan, Susan, Susan. Kalau gede mau jadi apa? Aku kepingin. Ini mukanya jelek gitu. Iya. Susan ya? Nyari yang seperti apa? Kamu dari tadi matiin lampu terus. Aku suka cowok yang cute, coki, yang agak jenjang, terus agak slim. Aku suka cowok yang seperti itu, yang agak cute gitu, coki. Emang dia gak cute? Kurang. Catherine, terima kasih bertahan di round pertama ini ya. Semoga sampai dengan round ketiga. Alasan kamu kenapa? Pertama-tama tuh dia tuh imut banget ya. Iya. Yeah. Dia tuh kecut. Kece and cute. Ais. Kalau tadi Susan bilang dia gak cute, justru menurut Catherine cute. Umurnya berapa? 24. 24 ya? Iya. Yeah. Beda setahun ya sama. Catherine berapa? 23. 23, ya. Terus? Aku punya punya pantun buat dia. Oh, pantun. Boleh, boleh. Penonton! Cia. Sore-sore minum jamu, minumnya sama Mas Kuku. Senyuman di wajahmu, mengalihkan duniaku. Aduh. Bisa ngeliatnya ya, seneng ya. Ladies, mari kita masuk ke ronde yang ke dua. Michael, kita udah syuting kemarin ya. Kami sudah meliput kegiatan Michael dan sekaligus kami akan beberkan rahasia backgroundnya Michael kepada kalian. Bongkar. Luar biasa. Mari kita lihat tayangan berikut ini dan ladies, kesempatanmu memilih adalah selama tayangan berlangsung. Itulah yang bisa menggambarkan saya dan pekerjaan saya. Saat ini, saya bekerja sebagai staf marketing di PT Astra Internasional yang bergerak di bidang otomotif. Baru-baru ini, saya juga mengoleksi jersey klub bola favorit saya. Kerja keras adalah jalan menuju kesuksesan. Dan jadilah wanita yang menemani saya untuk meraihnya. Ya, 13 lampu kita menyala. Bagus, Michael. 13 lampu masih bertahan. Kita ke Yuwanita sebelah kiri. Silakan. Thank you, Chok. Ya, saya berada di paling ujung di sini ya. Ada Cila. Cila, thank you ya udah bertahan sampai dengan round kedua. Halo, Michael. Aduh, halo, Michael. Ya. Aduh, ada satu hal ya yang... Aduh, bikin aku mempertahankan lampu ini. Iya. Karena kamu mirip someone. Namanya sama lagi, Michael. Aduh.
Siapa? Jadi kamu pernah dekat dengan seseorang yang mantan namanya Michael aku. Juga? Oh mantan kamu. Oh wanita ini kalau biasanya wajah mirip sama mantan dia, umumnya cewek akan matikan lampu justru karena kamu mirip mantannya dia, makanya dia bertahan buat kamu ya. Enggak gitu juga. Dia enak dilihat, terus pekerjaannya juga oke, dan aku pengen tahu kamu untuk selanjutnya. Ini saya sedikit nyerempet ya. Kan kayaknya bayang-bayang mantan kamu belum lepas nih. Mantan kamu itu hobinya apa? Apa? Hobinya apa? Hobinya apa? Nggak, saya pengen tahu aja. Saya pengen tahu sama, nih. Sama, nonton bola. No, sukanya bola. Sukanya olahraga? Hmm. Oh, oke, okay. Kita lihat ya apakah hobi di olahraga juga ya. Good luck, Cila. Thank you, Coki. Yes, terima kasih wanita. 13 lampu masih bertahan. Kita akan segera masuk ke ronde berikutnya. Siska, nanti saya mau ngobrol sama kamu kalau kamu bertahan di ronde berikutnya ya. Karena saya lihat di sini udah ada seteruman-seteruman juga dengan Michael tanpa ingin menyingkirkan yang lain. Oh, Ruli, jangan cemburu Ruli, tenang Ruli. Masih ada ronde terakhir. Nita, kita masuk ronde ketiga ya. Lanjut dong ya, ronde yang ke-3. Gimana kalau kita tantang Anda untuk bermain basket sekarang? Tapi kita mau pakai basket pakai baju ini, Cok. Bisa lagi dia. Ih, jangan. Bisa lah. Ganti deh. Saya mau nemuin ganti baju-baju deh. Ganti dulu ya. Oke. Dan kali ini secara istimewa di round yang ketiga ini, tadi Michael sudah ganti baju, tapi dia tidak akan menunjukkan kemampuannya di atas panggung ini. Tapi di sebuah set yang sudah kami siapkan di luar panggung ini ya. Nanti Anda akan lihat di layar kaca Anda. Dan untuk ladies ya, perhatikan di layar yang ada di hadapan kalian ya. Dia akan menunjukkan kemampuan dalam bermain bola. Basket. Bekel. Bola basket. 13 ladies, yang ini untuk Anda. Michael silakan. Kembali Michael. Mike, jangan kaget ya Mike. Sisanya cuma dua nih Mike, but it's okay. Come, kasih semangat buat Michael. Michael, memang yang bertahan cuma dua ladies di sini, Ruli dan Salsa. Dan nanti Anda akan beri pertanyaan. Okay. Tapi kita akan tetap meminta pertanggungjawaban dari ladies yang mematikan lampu. Yang kita bertanya dulu sama Salsa untuk lebih mengenal. Gitu. Ya harus gitu Cok, bagus. Nanyanya sambil Salsa nanyanya, gimana gitu. Salsa silakan. Yang pertama aku suka senyumnya indah. Ada satu kalimat buat kamu. Aku senang bertemu kamu di sini. Bahasa apa yang kamu dipakai, bahasa tubuh ini? Ini namanya bahasa Sibi untuk anak tunarungu. Iya, jadi seperti apa tadi? Aku senang kamu gimana caranya? Aku senang bertemu kamu di sini. Oke. Okay. Kok Salsa bisa? Kok Salsa bisa? Kamu bisa? Kamu belajar atau mengajar? Saya kuliah ambil jurusan pendidikan luar biasa. Wow. Good. Kuliahnya pendidikan luar biasa ini. Hebat. Selamat ya Salsa ya. Yeah. Dan selamat melayani di karir Anda. Ruli. Dia menyatakan senang bertemu dengan Michael di panggung ini. Saya kasih tahu sama kamu ya. Michael pasti nyantol dengan statementnya. Kamu harus lebih baik dari itu, silakan. Enggak perlu statement, pengen nyanyi buat dia. Nyanyi, Mike. Berkenan terima ya, Mike. Belum pernah lu ini sebelumnya nih, coba kita dengar suaranya. Kau adalah darahku. Kau adalah sempurna.
Ini dia menunjukkan kehebatan dia. Ada lagi yang mau disampaikan? Sudah. Iya. Kiok pokoknya. Sempurna ya. Ruli dan juga Salsa, fokus ya. Ini adalah bagiannya Michael yang akan memberikan pertanyaan untuk kalian ya. Silakan pertanyaannya adalah. Halo Salsa, Ruli. Saya mau pertanyaan, jika saya bertanding basket dengan tim favorit kamu, mana yang kamu dukung? Tim saya atau tim favorit kamu? Seandainya kamu hobi juga nonton basket dan kamu punya tim favorit dan Michael adalah pemain yang bermain di klub yang menjadi lawan dari tim favorit kamu, kamu lebih dukung Michael atau tim favorit? Ya, coba kita minta jawabannya dan penjelasan Salsa duluan. Silakan Salsa. Jelas. Jelas dukung kamu karena kamu lebih penting daripada tim favorit aku. Oh. Lebih penting. Hati kamu lebih penting ya. Oke. Cukup itu saja. Ruli? Kalau saya, karena saya pernah punya mantan dan anak basket juga dan mukanya percis kamu, saya dukung tim kamu lah, tim kamu. Karena di saat itu saya bangga gitu justru. Kalau di tim favorit saya nggak ada banggain siapa-siapa. Kalau di tim kamu, kamu yang saya banggain. Mantap banget ya. Ruli dan Salsa, dua-duanya memberikan jawaban yang bagus dan positif ya, Cok. Dua kata itu bagus banget. Yang satu, iya, kamu penting buatku. Dan kedua, aku bangga sama kamu. Itu pas Cica, apresiasi. Ya. Silakan sepenuhnya kendali di tangan kamu, Michael. Dan tentukan pilihanmu sekarang. Kalau kita lihat dari jumlah penampilannya dan lamanya bertahan di antara kedua kontestan perempuan ini, Ruli termasuk pendatang penunggu lama. Salsa adalah pendatang baru di Take Me Out Indonesia season keempat yang sedang Anda saksikan sekarang. Kalau Michael mau ngobrol-ngobrol dulu boleh ya, untuk semakin meyakinkan keputusannya. Kuliah di semester 7, dia mengambil major pendidikan luar biasa. Usia 21, Ruli sama umurnya dengan Salsa, 21 tahun. Ruli atau Salsa? Dan? Ruli belum beruntung. Salsa selamat. Salsa dan Michael. Bingung juga ya Michael ya. Ruli atau Salsa, tapi akhirnya Salsa juga. Ini yang menarik bagi saya adalah latar belakang pendidikan yang diambil oleh Salsa sendiri ya. Anda tahu nanti Anda akan menjadi apa? Anda mau jadi guru? Ya, guru untuk anak berkebutuhan khusus, khususnya anak autis. Ya. Tetap ada panggilan Anda ya? Iya. Gak mancal, kita berikan tepuk tangan untuk mereka. Selamat ya. Saya memilih Salsa karena dia cantik, dia menarik, dan saya butuh seorang untuk mendukung saya, termasuk basket. Aku suka Michael karena dia hobi main basket. Aku suka pemain basket. Michael, dribbling hati aku dong, masukin ke dalam hati kamu ya.